Ikan jejaru, mana bersihkan dah siang dan dah bubuh kunyit. Ikan ikut selera lah, kalau awak rasa nak ikan jejaru, ikan keli, nak pakai ayam pun boleh. Tapi yang ni mama guna ikan jejaru sebab hari ni nak makan ikan jejaru. Okey, lepas ni kita nak goreng dan nanti kita akan siapkan cili dia pula. Nak goreng ikan kita. Ikan ni sebelah dah masak, so balik sana. Seterusnya ni bahan-bahan untuk masak nasi. Kita ada santan, kita ada daun jeruk atau daun limau purut. Kita potong halus macam ni, buang dia punya batang eh. Lepas tu kita ada dua helai daun pandan, dua batang serai, dan sedikit halia. Beras ni ikut ikut you all punya suka lah nak berapa banyak. So sesuaikan dengan bahan-bahan eh. Lepas tu mama ada guna ni masako. Ni daripada Indonesia, mama beli di kedai Aceh. Yang ni memang sedap kalau nak ditambah untuk masakan, tak perlu tambah garam lagi. So mama akan tambah satu sudu ke dalam nasi. Okey. Pastikan nasi ni dah dicuci bersih dan tambahkan air secukupnya. Dan kita akan masukkan santan ya. Bubuhkan santan dalam setengah cawan. Ada yang suka santan lebih, kalau mama tak nak banyak-banyak sangat lah. Okay, kita tambahkan daun pandan, serai, halia. Okay, kau untuk daun apa, 50 ni kita akan bubuh kendian. Dan jangan lupa kita masukkan perasa. Kalau tak ada masako, you all boleh tambah secukup rasa ataupun garam dan perasa lain. Mau tambah kaul dan boleh tenggitkan di atas dapur ataupun di rice cooker, okey? Masukkan daun, ukur. Setelah semuanya layu, terus tutup api ya. Okay, sementara tunggu nasi masak, ikan tengah goreng. So kita nak ulek. Kalau orang Indon panggil ulek, kalau kita orang Malaysia panggil tumbuk. So mama guna ulek ni khas ciri Indonesia sebab kita nak masak ala-ala Indonesia kan. Okay, kita nak campurkan bawang yang dah goreng tadi dengan belacan yang dah digoreng tadi. Kita nak ulek dia atau tumbuk dia, tapi yang tumbuk halus lah, kasar-kasar je. Bagi yang tak tahu macam cara nak ulek tu, okay, kita boleh bubuh sikit-sikit dalam bekas ni. Dan kita ulekkan atau tumbukkan lilit-lilit macam ni, sikit-sikit. Sebab dia dah lembut, dia dah masak, jadi tak susah sangat. Terus kita picit-picit macam ni je. Kalau dapat yang batu punya tu, ulek batu tu lagi sedap. Kalau orang Indonesia, dia memang hari-hari dia guna benda ni ya. Okay, kita lenyit sampai dia halus. Okay, ni sambal celok yang dah siap. Ni lenyit ni apa, ada yang panggil sambal desik kalau kat sini lah kot. Tapi ni macam style Indon lah. So sambal ni macam ni dah rupa dia. Okay, boleh pakai cili hijau, cili merah juga. Tapi kalau kat sana dia panggil cili rawit. So ni dah boleh dihidang. Okay.